Aduh, Pak Surya mah pembahasannya talak mulu. Ani kagak nyangka ya, Pak Surya itu kan sosok seorang pemimpin. Kelihatan gitu sosok seorang pemimpin nih. Tapi dibalik itu, doi kejam juga kalau ngomong. Iya, padahal kan ini perusahaan Arini juga. Nasib kelangsungan hidup cucu sama anaknya tergantung di perusahaan. Ya, tapi kalau mau dipikir-pikir jernih nih, Kribo ya. Pak Surya ngedidik Arini dari kecil sampai sekarang dewasa, berprestasi. Terus dipoligamiin. Ya marah lah pasti kita. Ente gak paham sih, makanya ente ngaji biar ente paham. Bener juga ya. Ente tuh gak punya pengalaman. Ayah. Ayah saya mohon, saya gak bisa melakukan itu. Kamu gak usah banyak bicara lagi. Saya kasih kamu waktu. 2x24 jam untuk berpikir. Pilihan kamu cuma itu. Saya akan cabut gugatan. Kalau kamu menjatuhkan talak pada hari ini. Astagfirullahaladzim. Ayah. Bukankah itu adil, Ras? Kalau kamu melakukan itu, semua persoalan-persoalan kamu akan selesai. Fair, kan? Sekarang, silakan kamu keluar. Kamu keluar sekarang juga. Teman-teman kamu itu nggak ada bedanya, sama-sama pecundang. Saya nggak butuh orang bodoh berada di kantor saya. Keluar kalian semua. Cabut gugatan ini, tapi dengan satu syarat. Apa itu, Ayah? Kamu jatuhkan talak pada hari ini. Keterlaluan. Ini benar-benar keterlaluan. Ras. Udah, ente jangan terlalu dalam mikirin ini. Kita sama-sama cari solusinya. Kalau ente terlalu dalam, ini bahaya buat ente. Bisa jadi penyakit. Bener tuh kata si Amran. Lu tenangin dulu pikiran lu, lu bawa santai. Ya, yeah? Kita cari solusinya sama-sama, Pras. Ken itu gak ngerti ya. Aku selama ini udah diam. Aku udah berusaha ngalah. Aku juga udah berusaha sabar dan tetap respect sama Pak Surya. Yang aku bingung kenapa sih kok dia tega-teganya melakukan ini sama aku. Iya, Pras. Kita paham perkara ini. Ente tapi tenang. Ken itu gak kepikiran apa. Ken berdua tuh harus marah, karena perusahaan kita ini juga perusahaan kalian. Hidup kita sangat bergantung pada perusahaan ini. Pras, iya gue paham, Pras. Tapi amarah lo itu gak nyelesain masalah. Mendingan sekarang lo ngomong deh sama Arini, lo telepon dia. Buat apa, Har? Apa yang kita dapat juga kita ngomong sama Arini? Ente gak kepikiran apa, Pras? Arini itu adalah anak kesayangannya Pak Surya. Kalau kita pelan-pelan ngomong sama Arini, Arini ngomong sama babehnya, pasti dikabulin. Karena itu nggak dengar ancaman Pak Surya tadi. Dia sudah mengultimatum kita. Kalau perusahaan kita ingin selamat, aku harus jatuhkan talak dulu ke Arini. Ya ente balik lagi aja ultimatumnya. Bener banget. Ente bilang sama Arini, kalau babehnya maksa-maksa buat bercerai, Arini kan gak mau bercerai. Cakep dong. Iya juga ya. Kalau sampai Arini tahu ayahnya memaksa aku untuk menceraikan dia, pasti dia juga gak terima kan? Nah, itu pasti kan nanti Arini ngelawan. Saat ngelawan, kita masuk nyelesain perkara ini. Adem. Iya, bener juga tuh. Udah adem kan pikirannya. Ayo kita pulang deh. Yuk. Yuk. Aduh. Tunggu deh. Apa lagi? Ran, kalau misalnya aku ikutin cara kamu, itu berarti aku gak jauh beda dong dengan Pak Surya. Pras, hari gini lu masih pakai idealisme. Waktunya udah mepet. Lu kan tahu Pak Surya udah kelewatan. Dia jelas-jelas tahu lu sama Arini gak mau berpisah. Tapi dia maksa lu untuk bercerai sama Arini. Ya tapi aku tetap gak mau ngelakuin cara itu. Ya terus,
ente mau gimana? Ente harus milih, Pras. Aku masih punya Allah. Biarin aku sholat istiqorah dulu. Aku yakin nanti pasti ada petunjuk dari Allah untuk mengatasi masalah ini. Pras! 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 Ente malah ngelamun jadi pulang kagak nih mau buka puasa nih. Ayo. Iya, ayo pulang. Cuman setelah buka puasa aku mau itikaf, kan ikut ya? Nanti malam itikaf. Ayo. Ayo kita pulang dulu. Ya. Panas. Ente depan. Duduk-duduk di belakang aja. Ane mau rebahan. Cepetan dong, nanti Akbar telat loh imunisasinya. Iya. Mau kemana, Meros? Ayo deh, Akbar. Itu kan pembantu di rumahnya Meros. Kok dia gendong bayi ya? Perasaan selama ini di rumah Meros nggak ada bayi. Nggak tahu, Nong. Kok perasaan saya nggak enak ya? Nggak ada apa-apa, Nyonya. Perasaan Nyonya aja kali. Nyonya kan lagi sensi. Iya kan? Namanya juga habis dilabrak orang. Nong, bisa nggak jaga sopan santun kamu? Nggak gitu, Nyonya. Maksudnya Nunung. Ya, Nunung nggak suka aja lihat cewek siapa tuh tadi yang datang itu, Nyonya. Namanya Sita ya? Dia kok kelakuannya nyebelin banget gitu sih, Nyonya? Kalau Nunung jadi Nyonya nih ya, udah Nunung apain kali tuh orang? Udah. Ya abis Nunung sebel banget, Nyonya. Nunung tuh benci banget liat orang kayak gitu. Maksud kamu, kamu tahu semuanya? Iya, Nunung tahu semuanya lah, Nyonya. Apa sih yang Nunung gak tahu soal Nyonya? Apalagi soal kejadian-kejadian di rumah. Ya udah, pokoknya saya tuh gak mau kalau kamu itu ikut campur sama urusan saya. Iya, tapi kan maksudnya Nunung itu Nunung pengen jagain Nyonya. Sekarang kan Nyonya tinggal di rumah istri tua. Kan kita nggak ada yang tahu Nyonya. Sebenarnya Nyonya hari ini itu beneran tulus atau enggak. Nggak ada yang bisa ngejamin Nyonya. Siapa tahu ini semua cuma strateginya Nyonya hari ini. Strategi? Strategi apaan? Nyonya itu jangan terlalu percaya sama orang. Masalahnya itu ya. Di mana-mana tuh gak ada yang namanya istri pertama pengen ngelihat istri keduanya itu bahagia, happy. Pasti itu sebenarnya gak ikhlas, Nyonya. Kan Nunung udah sering bilang sama Nyonya. Ya, terus maksud kamu itu apa? Ya, maksudnya Nunung tuh Nyonya hari ini tuh gak mungkin ikhlas deh, Nyonya. Pasti ini semua tuh cuma akalnya dia doang. Nyonya lihat aja sendiri. Semenjak Nyonya pindah, Nyonya jadi diteror terus, kan? Mau kemana kamu hari ini, Meros? Aku pasti akan mengikuti kamu hari ini, Mei. Coba Nyonya pikirin deh. Bu Emi, Pak Surya, terus sekarang temannya si Nyonya hari ini, si Sita itu juga datang ngelabrak Nyonya. Kenapa nggak dari dulu aja? Kenapa harus sekarang sejak Nyonya pindah ke rumah? Mereka tahu dari mana, coba. Jangan-jangan ya, Nyonya. Ini semua tuh bisa bawa sial. Apaan sih kamu tiba-tiba bawa sial kayak gitu? Emang sial apaan? Ya, masa Nyonya nggak ngerti sih? Ya coba aja Nyonya pikir baik-baik. Iya, kalau dipikir-pikir sejak itu masalah datang bertubi-tubi. Ada apa ini? Apa ini datang karena dosa-dosaku? Asik, mudah-mudahan hasutan gue berhasil. Dan Nyonya Falakor itu bakal berpikir ulang untuk tinggal di rumah itu. Syukur-syukur kalau si Nyonya bilang mau pergi dari sana. Jadi gue gak usah ketemu lagi tuh sama Poati. Dasar nenek grondong. Enggak, Nung. Pokoknya saya masih gak percaya kalau Arini itu cuma bersandiwara dan pura-pura sama aku. Pokoknya sampai detik ini pun,
Aku percaya kalau Arini itu tulus. Alah, jangan sok suci deh lo. Tapi Nyonya, Nyonya gak kepikiran apa? Hampir setiap hari lo Nyonya diteror. Ya, mungkin aja ini adalah dosa yang aku harus bayar. Dosa apa maksudnya Nyonya? Udah deh, pokoknya kamu gak usah ikut campur, ngerti gak? Iya Nyonya. Aku yakin, pasti ada satu rahasia besar lagi yang kamu sembunyikan dari aku. Aku udah berdosa. Aku udah menghancurkan keharmonisan sebuah keluarga. Bagaimanapun juga pernikahan aku dengan Pras udah melukai hati orang tua Arini. Kalau aja aku di posisi itu, aku juga akan melakukan hal yang sama. Anak mama, kamu emang penyemangat mama sayang. Sebenarnya baik siapa sih? David, aku hamil, David. Aku beneran hamil, aku serius. Apa jangan-jangan itu anak aku ya? Di mana anak aku? Anak kamu di alam yang lain. Anak kamu udah meninggal, puas kamu. Kamu tunggu, Mei. Aku pasti akan membuktikan kebohongan kamu, Mei. Kalau memang benar itu adalah anak aku akan membuat kamu membayar semua kebohongan dan kejahatan kamu, Mei. Nyonya, kok berhenti sih? Ada apa, Nyonya? Siapa sih itu? Nung, loh. Ikutin gimana maksudnya, Nyonya? Aduh Nyonya, mendingan sekarang Nyonya jalan deh. Nanti kita telat loh imunisasinya. Kan kasihan Den Akbar. Tapi Nyonya jangan ngebut-ngebut lagi kayak waktu itu ya. Ntar Den Akbar kaget loh. Yaudah deh. Kamu sambil lihat-lihat juga. Iya Nyonya. Silahkan tunggu sebentar ya Bu. Oh iya. Anak mama. Sebelum imunisasi, kita minum susu dulu yuk. Sini. Wah, yuk. Yuk, sayang. Susu, susu, susu. Sus, saya mau tanya, Sus. Ya. Perempuan yang tadi ada di sini namanya Meros kan ya? Iya, Pak, benar. Nama anaknya siapa ya, Sus? Memangnya ada apa ya, Pak? Enggak, saya teman SMA-nya. Makanya saya mau ajak dia untuk reunian. Sebentar, Pak. Kalau misalnya itu teman Bapak, seharusnya Bapak sudah tahu nama anaknya siapa. Justru itu, Sus. Saya belum tahu nama anaknya. Namanya Akbar. Akbar? Muhammad Akbar Prasetya, Pak. Berarti itu anaknya Prasetya. Tapi bukannya mereka baru menikah? Sus, kalau boleh tahu umurnya berapa ya, Sus? 6 bulan, Mas. Berarti mereka menikah dalam keadaan hamil. Masa seorang Mero sampai melakukan kebodohan yang sama? Hamil di luar nikah berturut-turut? Kita imunisasi, ya. Nung, ke toilet dulu ya. Ih, kamu itu ya, Nung, kebiasaan. Harusnya kamu itu ke toilet di rumah. Aduh, Nung, nahan dari tadi, Nyonya. Udah gak tahan nih. Yaudah, sana. Cepetan. Iya. Suruh Nung ya. Nung bandel. Nakal lagi. Ya, tapi kita mau imunisasi ya, Nung. Yes. Thank you.
David, kamu ngapain di sini? Itu nggak penting, May. Yang penting sekarang adalah pertanyaan aku, May. Siapa anak ini, May? May, kamu jawab, May. Siapa anak ini, May? David, kamu lupa apa? Aku kan udah bilang, aku nggak ada kewajiban untuk menjawab pertanyaan kamu. Karena aku itu bukan milik kamu lagi. Bagaimana kalau ternyata anak ini adalah anak aku, May? Kamu udah gila ya? Ini anaknya Prasetya. Aku kan udah bilang, anak kamu itu udah meninggal. Kalau memang benar anak aku udah meninggal, May. Kapan meninggalnya dan di mana kuburannya, May? Tolong kamu antarkan aku ke kuburannya, May. Gawat. David nanyain kuburan anaknya. Aku harus bilang sama David. Aku harus melengkapi kebohongan aku. Dan aku gak mungkin berkelit lagi. Hah, lega akhirnya berhasil pipis juga. Hah, emang bener-bener tuh ya si Nyonya Falakor. Kalau pergi sama dia tuh susah banget mau pipis. Harus di sebelah dia 24 jam. Dikate gue bodyguard apa? Orang gue suster juga. Hah, lama-lama kalau gini terus bisa kencing batu gue. Mei, kamu jawab, Mei. Gimana kuburan anak aku, Mei? Iya. Aku bakal nunjukin kamu, tapi bukan hari ini. Karena hari ini aku tuh harus imunisasi anak aku. Jadi lain kali aja, jadi mendingan kamu pergi sekarang. Oke, aku akan tungguin kamu. Tapi kalau kamu ternyata berbohong atas kematian anak aku, kamu harus membayar semua kebohongan kamu, Mei. Kenapa kamu pikir aku bohong sama kamu? Karena aku yakin, kalau dia adalah anak aku. Ya mungkin aja, David. Keyakinan kamu itu salah. Seperti semua mimpi-mimpi kamu. Jadi mendingan kamu pergi dari sini sebelum aku panggil Satpam. Mei, kamu apa-apaan sih, Mei? Kau mau Satpam kesini terus mempermalukan kamu di sini? Hah? Kau mau? Enggak kan? Yaudah makanya pergi sana. Kamu keterlaluan, Mei. Awas ya. Kamu gak akan pernah bisa lolos dari aku. Kamu ingat itu. Berani-berani ya, harus ngusir aku dengan cara kayak gitu. Udahnya. Nung, kamu tuh kemana aja sih? Lama banget. Kan tadi Nung ke toilet, Nyonya kan udah bilang sama Nyonya. Emang kenapa? Bukan urusan kamu, gak kenapa-kenapa kok. Aduh gawat nih aku keceplosan. Kalau aku terlalu banyak bicara, bisa-bisa Nunung tahu siapa David. Dia kan mulutnya ember. Muhammad Akbar Prasetya. Nah, itu nama Akbar. Yuk, cepetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, aku minta maaf ya, aku pulang terlambat. Karena aku tadi ada itikaf dulu di masjid. Ya, padahal aku baru aja mau nganterin kamu makanan ke masjid, Nas, untuk kamu itikaf. Kok kamu tahu sih aku bahkan itikaf di masjid itu? Ya, tahu lah, Nas. Masa kamu lupa sih? Selama kita menikah, kita kan sering melakukan itikaf bersama-sama di masjid itu. Astagfirullahaladzim. Ternyata sudah banyak yang aku lupakan ya semenjak persoalan kita belakangan ini. Gak apa-apa, Mas. Wajar. Manusia kan tempatnya lupa. Tapi ada satu hal yang gak bisa kamu lupain, Mas. Apa itu, sayang? Kewajiban kamu sama Mei. Maksud kamu apa sih? Udahlah, Mas. Kamu tuh gak usah pura-pura. Aku udah tahu loh semuanya. Kalau sampai detik ini, kamu belum juga memberikan nafkah batin sama Mei. Iya kan?
penting, aku mau ingetin kamu. Kalau itu bisa membuat kamu terjerat dalam dosa, kalau kamu gak segera mengakhirinya, Mas. Aku mohon hilangkan semua beban di dalam hati kamu. Kan ada hal yang penting yang harus kita menangkan, yaitu aturan agama kita. Maksud kamu apa? Aku benar-benar bingung sama ucapan kamu ini. Kenapa kamu masih bertanya sih, Mas? Harusnya kamu kan udah tahu kalau kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Kalau itu tidak dilakukan, maka hukumnya adalah dosa. Dan istri berhak membuat cerai. Kamu bayangin, gimana nanti kalau Meros membubarkan pernikahan kalian? Gimana dengan nasibnya Akbar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kepada Allah di dalam perihal istri-istrimu, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan pengamanan dari Allah dan menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat-kalimat Allah. Dan kalian mempunyai hak atas mereka, yaitu tidak seorang pun yang kalian benci untuk tidur di ranjang-ranjang kalian. Dan mereka juga punya hak atas kalian, yaitu kalian memberikan harta dan pakaian yang baik kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Dan beliau juga bersabda, ketahuilah, sesungguhnya kalian juga mempunyai hak atas istri-istri kalian. Adapun hak-hak kalian terhadap istri kalian, yaitu mereka tidak membiarkan seorang pun yang kalian benci untuk tidur di ranjang-ranjang kalian. Dan mereka tidak mengizinkan seorang pun yang kalian benci untuk masuk ke rumah-rumah kalian. Dan ingatlah bahwa hak-hak mereka terhadap kalian adalah kalian berbuat baik terhadap mereka di dalam perihal pakaian dan makanan terhadap mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Tuh, Pras, apa Pak Ustaz? Pak Ustaz benar. Iya, aku juga tahu kok. Aku paham betul apa yang Pak Ustaz maksud. Cuman ya terus ente kenapa masih bertahan? Apa yang bikin ente bertahan apa sih? Ran, aku tuh sangat cinta sama Arini. Jadi aku sampai sekarang belum siap jika harus bersama dengan wanita lain. Intinya aku gak mau bercinta dengan perempuan lain. Sedangkan aku masih mencintai Arini. Ya tapi ini perkara. Perkara wajib ada hadisnya. Apalagi nih ente udah sah menikahi istri-istri ente. Udah wajib. Iya anak Pras. Dosa hukumnya jika seorang suami melalaikan kewajiban terhadap istrinya. Apalagi kamu sudah menikahi istri keduamu itu. Maka perempuan itu berhak mendapatkan nafkah batin dari kamu. Jika tidak, itu akan membuat kamu terjerat dalam dosa. Kau benar hari ini. Memang sudah banyak yang ngasih tahu aku akan hal itu. Amran, Hartono, dan juga beberapa ustadz yang lain. Kalau begitu, kamu segera tunaikan kewajiban kamu itu, Mas. Bukankah kewajiban harus disegerakan? Apalagi itu menyangkut dengan kewajiban kamu sebagai suami. Maafkan aku hari ini. Aku bukan yang gak mau menunaikan kewajiban aku sebagai suami. Aku tuh takut melukai perasaan kamu. Sih Mas, kamu tuh berpikiran seperti itu. Sementara aku ini udah ikhlas menerima pernikahan kamu dengan Mei. Tapi aku rasa aku masih belum siap untuk menyentuh perempuan lain selain kamu, sayang. Sayang, sayang kamu kenapa nangis? Di satu sisi aku bahagia, Mas, mendengar kata-kata cinta kamu sama aku. Karena aku mencintai kamu hari ini. Kamu satu-satunya perempuan yang aku cintai. Gak ada yang lain.
aku senang sekali mendengar kata-kata kamu, Mas. Aku juga bahagia karena Allah telah memberikan aku suami yang baik hati dan yang sangat mencintai aku. Tapi apa hari ini? Apakah ucapan cintaku kurang? Ngomong sayang, apa yang harus aku perbuat supaya kamu percaya kalau aku benar-benar mencintai kamu? Cukup, Mas. Jangan lanjutkan lagi kata-kata kamu itu. Karena kata-kata kamu itu bisa menjerat kamu dalam dosa. Arini, jangan-jangan kamu tidak mencintai aku. Mas, aku mencintai kamu lahir dan batin. Tapi aku juga gak mau kalau kamu sampai berdosa. Kamu tahu kan hukumnya? Kalau kamu sebagai suami melalaikan kewajiban kamu. Mas, aku mohon, segeralah tunaikan kewajiban kamu. Jangan sampai rasa cinta kamu itu membuat kamu terjerumus dalam dosa, Mas. Aku gak mau itu terjadi sama kamu. Jadi kamu mengikhlaskan aku bersama Meros? Iya, Mas. Dan kamu gak perlu lagi menunggu izin aku. Karena itu sudah menjadi kewajiban kamu dan juga haknya Meros. Masya Allah. Dengan apa aku membalas kebaikan kamu hari ini? Kamu sudah banyak berkorban. Bahkan untuk hal ini pun kamu sudah ikhlas. Yang aku menangkan bukanlah keegoisanku sebagai perempuan. Tapi yang aku menangkan adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah, Mas. Karena Mas, kenapa? Gelisah banget dari tadi, Mas. Begini, Bu. Ada sesuatu yang Ayah gak mau Ibu mendengarnya dari orang lain. Ayah mau Ibu mendengar dari mulut Ayah sendiri. Ada apa, Mas? Mas bikin aku takut. Ayah ngasih ultimatum ke Pras. Ultimatum? Tentang? Ayah mempilotkan perusahaannya. Dan Ayah akan mencabut gugatan itu asal dia mau menggugat cerai hari ini. Terus apa kata Pras? Dia marah. Dia enggak mau. Dia minta Ayah untuk mencabut gugatan itu. Dan dia bilang kalau nasib hari ini dan anak buahnya ada di tangan dia. Terus Mas bilang apa sama Pras? Ya, Ayah bilang dia enggak usah mikirin hari ini. Hari ini bisa hidup bahagia, 7 turunan dengan kekayaan yang Ayah miliki. Tapi Mas. Udah Bu, gak ada tapi-tapi ya. Ini sudah menjadi keputusannya Ayah dan gak bisa diganggu-gugat. Mas. Mas apa gak kelihatan terlalu arogan, Mas? Kenapa sih Mas gak ikhlaskan saja pernikahan poligami hari ini dengan Pras? Toh anak kita Arini sudah menerima pernikahan itu. Mas, kita sebagai orang tua, kayaknya sudah waktunya untuk menarik diri, Mas.
jangan terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga anak kita. Enggak, Bu. Ayah nggak akan pernah berhenti sampai mereka bercerai. Kenapa sih Mas begitu membenci Pras? Ya karena dia menantu yang kurang ajar, Bu. Lalu bagaimana dengan Mas dulu? Ketika Mas dulu mengkhianati aku, Mas. Aku saja sudah bisa memaafkan Mas. Kenapa tidak hari ini? Mas. Hari ini hanya menomorsatukan masa depan Nadia. Sudahlah, Mas. Jangan terlalu banyak kita membuang energi untuk bertengkar terus dengan Pras. Ibu yakin dengan hal ini? Apa ibu mau dan siap? Siap nggak siap, aku harus siap, Mas. Siap nggak siap, aku juga harus ikhlas. Ingat, Mas. Arini titipan Allah. Yang menjalani hidup adalah Arini. Tugas kita hanya mendukung apa yang sudah menjadi keputusan anak kita, Mas. Kalau Arini bahagia, kita juga bahagia. Kalaupun Arini tidak bahagia, dia pasti punya cara untuk menemukan kebahagiaannya. Dan dalam hal ini, bagi Arini yang paling penting adalah kebahagiaan Nadia. Setiap orang pasti punya cara untuk menemukan kebahagiaannya masing-masing. Tapi Bu, Mas, tolong. Mas hormati keputusan Arini. Aku mohon Mas bersikap bijaksana. Kalau Mas emang sayang sama Arini, Mas harus ikhlas menerima apa yang sudah menjadi keputusan Arini. Enggak, Bu. Ayah akan tetap pada keputusan ayah. Karena ayah enggak ikhlas kalau anak ayah dipoligami. Astagfirullahalazim. Sampai kapan perang dingin ini berakhir? Apa sih? Dari tadi aku perhatiin kamu melamun terus. Enggak, Bu. Sayang, boleh aku tanya sesuatu? Gimana kalau misalnya keluarga kita nanti ada masalah dari segi ekonomi? Emangnya kenapa, Mas? Enggak, sayang. Ya enggak apa-apa. Cuma aku udah janji sama kamu untuk bertanggung jawab. Nafkahi kamu lahir batin. Dan aku juga ada janji sama kau untuk membahagiakan kamu, memberikan kehidupan yang layak. Ya, tapi... Tapi apa? Tapi gimana kalau misalnya nasib tidak berpihak sama kita? Dan akhirnya kita akan... Akan ada apa sih, Mas? Akan terjadi kebangkrutan atau semacamnya. Maksud kamu apa sih, Mas? Memangnya apa yang terjadi, Mas? Mas, aku tuh kenal kamu. Kamu lagi nyembunyiin sesuatu ya dari aku? Enggak, aku gak ada nyembunyiin apa-apa dari kamu kok. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau kamu nggak nyemunyiin sesuatu, tiba-tiba kamu bicara soal ekonomi. Perusahaan kita baik-baik aja kan, Mas? Mas, kok kamu diem aja sih? Ada apa sih, Mas? Bilang sama aku. Astagfirullahaladzim, hari ini kamu jangan paksa aku untuk bicara. Aku nggak tahu harus mesti ngomong apa. Mas, kalau kamu sayang sama aku, harusnya kamu mau bicara. Bukannya kamu udah janji kalau nggak akan lagi ada kebohongan di antara kita. Ya, tapi ini nggak ada hubungan dengan Meros. Bukan, Mas. Tapi kamu udah janji, apapun masalahnya, kita harus saling berbagi.
Ingat, Mas. Ini kan janji kita di awal pernikahan. Kalau nggak akan ada yang kita sembunyiin dari satu sama lain. Apapun itu. Allah Akbar, Kribo. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Lu bisa biasa aja kagak sih? Ane pusing, Kribo, pusing. Ya pusing nape? Ya bukan apa-apa, Kribo. Ane pusing, ane panik. Sebentar lagi kita jadi pengangguran. Hah? Ente bisa bayangin gak? Ane punya kerja aja, ada sugulan, kakek ada harim yang mau deket sama ane. Apalagi ane jadi pengangguran, makin susah. Eh, Barsem. Otak lu gak jauh-jauh dari perempuan, harim aja. Iya, memang cuma itu. Sekarang fokus aneh tuh kayak gitu. Aneh kerja, cari duit yang banyak buat apa? Buat zuat. Terus kalau kita jadi pengangguran, kagak ada penghasilan. Mau zuat dari mana? Amran, gua ngerti. Umur lu udah tua. Udah tua, umurnya. Pernah ngelamar, ditolak. Nah, ya kan? Ya gua paham, tapi harusnya yang lebih kita pikirin si Pras. Soalnya yang lebih tertekan si Pras, gue yakin banget nih. Iya, perkara tertekan, aneh paham Pras yang tertekan. Cuma ente jangan nyender-nyender sama aneh, kecap. Gue ente nyender-nyender. Masih aja lu ngelawak. Aneh tahu. Apaan? Udah mending kita telepon Pras, tanya perkembangannya gimana. Cakep tuh, telepon. Ada perkembangan kagak? Ente udah ngobrol belum sama hari ini? Ente jelasin sama hari ini. Kalau Pak Surya udah ngegugat perusahaan kita sampai mau dibikin bangkrut. Ente jelasin dah, ngomong baik-baik. Hari ini pasti mau bantuin kita. Pras, ini bukan apa-apa Pras. Minggu depan ada yang mesti kita bayar-bayar. Pulusnya dari mana? Iya Pras, minggu depan udah jatuh tempo nih Pras. Banyak yang harus kita beresin. Jangan sampai satu kita defisit. Iya, oke. Ente kagak sekolah sih. Orang ini kan pakai speaker, ente taruh di kuping. Pras, ente jangan oke aja. Gimana, Pras? Iya, pokoknya besok aku bicara aja di kantor ya. Hah? Bes, Pras? Pras. Ya Allah, malah dimatiin sih. Si Pras kagak ngaji kali ya? Iya. Assalamualaikum kek, apa kek, nama yang berpamitan sama orang di telepon. Kan yang telepon aneh. Kenapa yang matiin dia? Jangan ragu-ragu, ayo buruan. Ini aja masuk duluan tuh, jadi makanan ikan. Mas, bilang sama aku. Apa benar ayah udah masukin gugatan pilot ke perusahaan kita? Benar itu, Mas. Mas, bilang Mas, apa benar itu? Sayang. Kamu dengerin aku. Emang betul dari semua yang kamu dengar. Cuman kita harus tetap berseuzon sama ayah. Karena memang ayah tuh masih marah sama aku. Tapi Mas, kemarahan ayah itu kan gak ada hubungannya sama perusahaan kita. Terus nasib karyawan gimana? Sayang, kamu tenang ya. Insya Allah aku bisa mengatasi masalah ini. Kamu ingat, yang memberi rezeki itu bukan manusia. Tapi Allah. Jadi aku akan minta sama Yang Maha Kaya untuk mengatasi masalah perusahaan kita. Aku akan minta secara khusus dan aku minta dari kamu, tolong bantu aku dengan doa. Iya, Mas. Sekarang aku ambil air wudhu dulu ya. Aku minta sama Allah demi kebaikan kita bersama. Ya. Ya Allah. Aku tahu. Dari dulu Mas Pras gak pernah mau aku ikut campur dalam masalah pekerjaannya. Karena dia menganggap kalau masalah mencari nafkah adalah kewajiban dia sebagai suami. Tapi aku gak bisa tinggal diam melihat suamiku berjuang sendirian. Suatu saat, aku akan mencari tahu sendiri sama ayah. Kalau perlu, aku akan bersujud di kakinya. Agar ayah mencabut gugatan pilotnya terhadap perusahaan Mas Pras. Akhirnya, Meh.
Malam yang kamu tunggu-tungguin datang juga. Tapi kali ini aku ngerasa ketenangan karena aku udah mendapatkan ridhonya Mbak Arini. Aku udah melakukan semua pesannya Mbak Arini. Semoga aja Pras bisa melakukan kewajibannya dengan baik. Karena ini bukan cuma tuntutan seorang istri, tapi ini kewajiban Pras sebagai suami. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Pras, masuk aja Pras. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam, Pras. Maafin aku, Mei. Selama ini aku memang lalai untuk tidak kasih kamu nafkah batin. Tapi semua ini bisa terjadi karena... Iya. Aku ngerti kok kenapa kamu nggak bisa. Tapi bukan kamu yang salah. Keadaanlah yang salah. Baiklah, Mei. Terhitung dari malam ini, aku akan menafkahi kamu seperti layaknya pasangan suami istri. Makasih, Pras. Makasih kamu mau berbuat baik sama aku. Sama-sama. Tapi ada yang lebih berhak untuk mendapatkan terima kasih dari kita. Yaitu Arini. Aku udah bilang sama Mbak Arini, aku bersyukur banget bisa mendapatkan orang-orang baik seperti kamu dan Mbak Arini. Iya, Mei. Pras, kamu adalah imam kita. Puasin, karena hari ini akan menjadi hari-hari terakhir kamu dengan laki-laki yang bernama Pras itu. Karena setelah ini, aku akan membawa kamu lari dari rumah ini. Mau gak mau, kamu harus tetap menikah dengan aku. Dan kita akan menjadi keluarga yang satu.
ngeselin banget sih. Udah malam kayak gini masih disuruh kerja. Ini mah namanya jam kerja Nunung udah bukan jam kerja kantoran, tapi jam kerja Rodi. Udah kayak buruh zaman jahiliyah aja. Lu ya, banting-banting begitu rusak barang orang, tau gak lu? Lagian nyuci bukan kayak begitu caranya, itu kagak bersih, enggak higienis tau gak lu? Po, yang nyuci kan Nunung, bukan Mpok. Bawel banget. Lu kalau dibilangin ya suka ngelawan sama senior lu, gua tampol gagu lu. Jangan jewer-jewer lah, ntar kalau kuping lu jadi panjang gimana? Dasar lu ya, pembantu gua tau diri lu. Apa? Pembantu? Sorry ya Mpok ya, Nunung ini tuh babysitter, bukan pembantu. Emang situ? Lu dengerin ya, lu babysitter ame gua pembantu sama, beda-beda tipis. Cuman beda di baju doang, beda sih seragam doang. Sengak lu. Bodoh. Gua tampol lu. Makin hari makin gak betah gua di rumah. Si Nyonya sih enak dapet sorga. Lah gua dapet neraka. Tiap hari ketemu monster. Ada nenek grondong. Ada mumi hitam. Kan ngeri. Kamu seneng ya? Bisa tinggal di rumah ini, ada Mama Arini, Papa Pras, ada Kakak Nadia. Ya, banyak temennya ya kamu. Ya. Dan aku harga banget. Iya dong. Nyonya, Nyonya tahu gak sih? Sebenarnya Din Akbar itu kasihan. Soalnya sebenarnya Nadia itu suka marah-marah, suka ngejahatin Din Akbar, Nyonya. Nyonya tahu gak sih, di depan Nyonya doang Nadia itu pura-pura baik, pura-pura sayang sama Akbar. Tapi kalau di belakang Nyonya, dia tuh suka marah-marahin Akbar. Bilang katanya gara-gara Akbar dia jadi punya dua ibu. Gara-gara Akbar dia jadi punya adik tiri dan katain sama teman-temannya. Gitu Nyonya. Hush, kamu gak boleh bicara seperti itu, Nong. Nadia gak gitu ya? Kakak Nadia kan sayang sama Akbar, ya kan? Tapi kan Nyonya, Nong. Jangan-jangan kamu cemburu ya kalau Nadia deket sama Akbar, ya? Atau jangan-jangan kamu ada masalah sama Mpok Atim, pasti kayak gitu tuh. Bukan itu kunyonya. Terus, kalau kamu mau tetap kerja sama saya, kamu harus berdamai sama keluarganya Arini, ngerti nggak? Ih, gagal deh gue provokasiin Nyonya Falakor. Dasar nasib, mana mau lebaran lagi. Kalau gue berhenti sekarang, gak dapet THR dong. Pokoknya Nunu gak boleh nyerah. Nunu harus dapetin cara buat bikin Nyonya Falakor pindah dari rumah ini. Lagian tinggal di rumah, udah kayak tinggal di sarang kelinci, tau gak? Kemana-mana ketemu orang, empet-empetan. Mana orangnya gak ada yang bener. Pokoknya gak mau tahu, Nunu harus pindah dari rumah ini. Coba aja, aku ketemu Mbak Arin dari awal. Mungkin gak selama ini aku menunggu Pras untuk melakukan kewajiban dia sebagai suami. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mei. Ada apa? Mbak, makasih banyak ya atas semua kebaikannya Mbak Arini. Aku nelpon cuma mau bilang sama Mbak Rini kalau Pras udah melakukan kewajiban dia sebagai suami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti tugas Mas Pras sekarang sudah selesai sebagai suami. Insya Allah. Mulai sekarang dia bisa terhindar dari dosa. Iya Mbak. Insya Allah ya Mbak. Makasih sekali lagi ya Mbak atas semua kebaikan yang Mbak hari ini. Jangan terima kasih sama aku Mei. Terima kasihlah sama Allah. Karena ini semua terjadi atas kehendaknya Allah. Iya Mbak. Mas Pras sudah balik lagi ke kamar yang Mbak hari ini. Aku biarin aja. Ya siapa tahu dia mungkin masih merasa bersalah Mbak. Mengerti kan? Aku boleh nanya sesuatu sama Mbak hari ini. Hanya apa, Mei? Mbak Arini yakin
kalau Mbak Arini gak ngerasa sakit sama semua ini. Insya Allah, Mi. Sakit hati itu akan hilang seiring berjalannya dengan keyakinan kita dengan Allah. Mbak, makasih ya Mbak atas semua kebaikan yang Mbak Arini. Semoga aku juga bisa menjadi wanita yang ikhlas seperti Mbak Arini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kuatkanlah imanku untuk menjalani semua ujian kesabaran ini. Sekalipun aku udah ikhlas, aku udah rela, tapi tetap saja rasa sakit ini masih ada. Aku mohon ya Allah, aku mohon, bimbinglah aku untuk bisa menjadi manusia yang ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Hingga akhirnya rasa sakit itu hilang dan aku bisa menerima pernikahan poligami ini dengan lapang dada. Sebab aku tahu semua ini terjadi atas kehendak-Mu ya Allah. Satu hal yang aku inginkan, aku ingin menggapai ridho-Mu. Aku mohon, berikanlah ridho-Mu ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa itu? Dari siapa nih? Kok bisa masuk? Tapi nggak ada siapa-siapa di luar. Masuk. Apa-apaan nih? Kamu kenapa harus ketakutan seperti ini, Mei? David. Aluan kamu ya. Aku kan udah bilang, jauhin aku dan jauhin rumah aku. Udah gak ada yang perlu aku jelasin ke kamu lagi. Mei, aku gak minta apa-apa lagi ke kamu. Aku cuma minta hak aku, Mei. Hak? Hak apa, David? Kamu itu bukan suami aku. Jadi kamu gak berhak apapun dari aku. Hak atas anak aku. Kamu jangan gila. Itu anaknya Prasetya, bukan kamu. Aku udah bilang, anak kamu itu udah meninggal. Mei, aku yakin kalau anak itu adalah anak aku, Mei. Darah daging aku. Dan aku akan buktikan ke kamu kalau dia memang benar-benar anak aku. Dan kalau memang terbukti, berarti kamu harus membayar semua kebohongan kamu dengan sangat besar. Bayar? Bayar apa sih? Kamu harus membayarnya dengan menikah dengan aku, Mei. Mau nggak mau, kamu harus tetap menikah dengan aku. Dan kita akan menjadi keluarga yang sangat bahagia, Mei. Jangan gila kamu. Kamu mau apa, Mei? Berani-beraninya kamu mau menampar aku lagi, ya? David. Apaan sih kamu? Aku akan membawa sehelai rambut ini untuk tes DNA. Karena ini bisa menjadi bukti kuat kalau Akbar itu adalah anak aku atau bukan. Ya Allah. David gak boleh tahu kalau Akbar adalah anak kandungnya. Apa yang harus aku lakukan? Tutup mulut kamu. Nyonya, ini Nenong.
Kamu kenal sama dia? Waktu itu dia, dia pernah ke rumah. Kamu sama Trian. Saya gak akan segan-segan untuk menghabisi kamu. Iya, tapi lo siapa? Yang jelas saya bukan maling. Buktinya saya bisa dengan mudah memasuki rumah ini. Jadi kamu jangan macam-macam sama saya.